Aceh menjadi salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang ikut terjangkiti virus corona. Data pertanggal 11 Mei 2020, ada 17 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 17 kasus positif COVID-19 di seluruh Aceh, sebanyak 5 orang masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan, 11 orang sudah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Kasus meninggal itu bukan kasus baru, melainkan kasus Maret 2020. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 1.936 orang. Sejak awal wabah ini muncul, pemerintah Aceh langsung merespon penanganan COVID-19 dengan mendirikan posko di Aceh dan Jakarta. Respon cepat pemerintah Aceh ini diapresiasi oleh pemerintah pusat. Selain melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi penerapan protokol penanganan COVID-19 untuk membangun kesadaran masif, khususnya terkait social distancing dan physical distancing, guna mencegah penyebaran COVID-19 yang ikut melibatkan Forkopimda. Pemerintah Aceh juga terus memacu kesiapan di bidang medis untuk penanganan pasien yang terpapar COVID-19. Ragam perlengkapan di bidang kesehatan pun dipersiapkan, seperti rumah sakit rujukan beserta fasilitas dan peralatan pendukung. Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian melindungi keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan guna memaksimalkan pelayanan, termasuk memastikan Balai Litbangkes Aceh beroperasi sebagai laboratorium pemeriksaan pasien suspek corona. PLT Gubernur Aceh juga telah meresmikan pengoperasian 12 ruang outbreak Pinere di RSUD ZA, yang dilanjutkan peresmian ruang poliklinik Pinere untuk pemeriksaan bagi mereka yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP selama pandemi COVID-19. Biaya tak terduga yang dimiliki Aceh sebesar Rp118 miliar digunakan untuk mendukung kerja bidang kesehatan dan kegiatan sosial safety net berupa bantuan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19. Bahkan, pemerintah Aceh sudah menyiapkan skema APBA yang direfocusing dan direalokasi jika kondisi saat ini terus berlanjut. Gerakan membantu masker untuk rakyat juga ditempuh dengan pelibatan UMKM di seluruh Aceh guna memastikan rakyat Aceh terhindar dari terjangkiti dan menjangkiti. Untuk menekan sebaran COVID-19 di Aceh, pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota terus memperketat wilayah perbatasan, diantaranya dengan memeriksa suhu para penumpang angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara dengan menggunakan termogan. Pemerintah Aceh saat ini akan terus bergerak bersama seluruh elemen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Dengan doa seluruh masyarakat, insya Allah, dunia, Indonesia, dan Aceh segera pulih dan bebas dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh yang kami muliakan, mari kita cegah virus corona di bumi Serambi Mekah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. 2. Selalu pakai masker ketika keluar rumah. 3. Jaga wudu dan rutin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 4. Jaga jarak minimal 1 meter. 5. Hindari sentuh mata, hidung dan mulut dengan telapak tangan. 6. Saat batuk dan bersin, tutupi dengan siku atau tisu. Terakhir, harapan kami, mari sama-sama kita memperbanyak ibadah, berzikir, dan berdoa, serta peduli sesama. Semoga virus corona cepat berakhir di bumi Serambi Mekah yang kita cintain ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.